Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Toko Vita Toys ya. Hari ini kita akan review unboxing mainan hewan ya, yaitu mainan animal gajah ini ya. Mainan animal gajah ini menggunakan baterai ya, seperti ini ya. Ini ya, animal gajah ini besar banget. Yang besar ya, besar, sangat besar ini, besar ya. Nah seperti ini ya, ini sangat laris ya, soalnya harganya terjangkau dan bungkusnya kotak, pakai kardus kotak, paling laris buat kado ini, kado ulang tahun atau kado, banyak kan kado ulang tahun lah. Seperti ini penampakannya ya. Nah ini dia mengeluarkan suara. Langsung aja kita buka aja ya, kita akan unboxing aja biar tahu, soalnya kita belum pernah unboxing ya yang ini. Masih disegel. Nah, seperti ini. Langsung kita buka dua aja. Nanti yang kita pasang baterai cuma satu. Nampaknya seperti ini ya. Nah, dari samping seperti ini. Mantap kan? Mantap banget ini. Nah. Seperti ini ya. Nah, lebih dekat seperti ini. Dia bisa jalan, kemungkinan ini bisa gerak nih, kuping, terus mulutnya ini. Ini matanya ada lampu dan ekornya bisa bergerak juga ini. Langsung aja kita buka dan diisi baterai ya. Tempatnya di sini. Kita cek menggunakan baterai berapa. Nah, ternyata menggunakan 3 baterai ya. Langsung kita isi. Sudah menyala. Langsung kita nyalakan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia bergerak ya. Ini ekornya juga gerak. Dan kupingnya juga gerak, kepalanya, mulutnya ini. Nah, gerak juga ya. Terus lampu di mata warnanya merah. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini ya. Kita matikan dulu ya. Nah, seperti ini. Dia sangat bagus kuping, terus mulut, ekor, dia bisa berjalan dan ada suaranya. Nah, ini si kecil pasti sangat suka ini ya. Dan sekian dulu untuk unboxingnya hewan gajah
Dan jangan lupa dukung terus Toko Vita Toys dengan like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.